wisata Brian Lepung Aceh Besar, Banda Aceh. Yang suka mancing juga, ini banyak sekali spot mancing nih teman-teman. Nih, banyak sekali spot mancingnya nih. Tuh, jadi ini yang sedang bermain perahu karet, mungkin teman-teman bisa sewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya di channel Opong Kuliran. Nah teman-teman, kali ini kita masuk edisi liburan, belum kerja. Maklum, udah gak rindu pekerjaan sepertinya ini. Nah teman-teman, kali ini kita berada di salah satu tempat wisata, namanya Wisata Brian Lepung Aceh Besar, Banda Aceh. Nah ini penampakannya teman-teman. Nih, ini masih pagi hari ini, sekitar jam 10, jadi masih sepi. Ini airnya lagi banyak karena tadi malam juga hujan lumayan. Ini biasanya bertingkat ini banyak. Nah ini tuh sampai ke bawah teman-teman, airnya jernih sekali. Yang suka mancing juga, ini banyak sekali spot mancing nih teman-teman. Nih banyak sekali spot mancingnya nih. Tuh, jadi ini masih belum ramai. Nah ini teman-teman, keren. Jadi kita rencananya nanti mau berenang ya, di sini aja berenang main air. Itu juga ada yang sedang bermain perahu karet, mungkin teman-teman bisa sewa. Seperti biasa di sini teman-teman bisa sewa pondok-pondok, juga ada makanannya. Nah ya teman-teman ya, oke teman-teman, nanti saya mau jebar-jebur, ikutin terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Opong Kuliran. Kita cepat senang Banda Aceh teman-teman. Oke, kita lanjut. Sebelum berenang, saya masih ingin menyaksikan keindahan alam di Brian Lepung ini. Sungguh luar biasa, selain air yang jernih, juga pemandangannya juga sangat bagus. Dan saya melihat ada orang yang sedang bermain perahu karet di ujung sana. Sepertinya saya akan mencobanya. Nah, mercik air juga terdengar sangat bagus. Ini ada arit kecilnya juga. Wah, sungguh mempesona sekali guys. Nah, saya juga ingin melihat di tempat ini seperti spot mancing tadi yang saya bilang ini kan. Juga terlihat beberapa orang anak-anak sedang bermain air di bawah tempat air mengalir. Jadi seperti kerojokan gitu. Nah, ini dia. Nah, ini adalah bagian dari tebing yang air itu jatuh seperti air terjun tapi kecil. Jadi sambil saya mempersiapkan berenang, saya akhirnya turun juga bersama anak saya di bawah tempatan air tadi teman-teman. Dan kita setelah bosan juga berenang, kita akhirnya menyewa perahu karet dan kita langsung cus main perahu karet teman-teman. Dan saya melihat di sana ada seorang sedang memancing ikan. Saya pengen sekali sebenarnya melihat ikan apa yang bakal ditangkap, tapi ternyata saya tidak bisa melihatnya teman-teman. Wah, sangat rugi saya tidak bisa menyaksikan orang tersebut menangkap ikan. Ya sudahlah, saya kayu lagi perahu karet saya. Dan akhirnya tiba-tiba saja hujan. Nah ini kan we, tadi habis hujan we. Jadi inilah posisinya nih, habis hujan nih tadi, hujan deras. Jadi tuh tengok gunungnya we. Nah, ada kabutnya we, cantik kali we, asli. Nah nih, jadi di kawasan wisata Brian Lepung ini teman-teman ya, kalau hari-hari seperti ini kan sudah pada sibuk kerja ya, jadi ya ini cukup sepi. Jadi nah ini masih agak gerimis-gerimis nih weh, habis hujan nih. Nah tambah sepi. Oh ya, sekali lagi ya weh, ini bukan pantai ya weh, kayak di Medan itu, kalau orang Medan nih bilang ini pantai weh. Nah, ini bukan pantai. Kalau pantai, kalian tengok sendiri Banda Aceh pantai ya, we, ya. Nah, oke, lanjut ya, we, ya. Ikutin terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe, we.